Dan di sisinya Juli, si alaskan malam putih, mata merah berkilat bagaikan sosok hantu. Angin berbisik membawa cerita kelam di hutan gelap, tempat bayang-bayang tenggelam. Sejak mata tak terdengar kecuali cerita ngeri, bayangan mencekam mengikut tanpa henti. Putra Fajar dan Juli berjalan tanpa arah di antara pohon mati di malam penuh. Udah direkam dari tadi, dari awal. Hah? Udah direkam. Rekam, udah direkam aja ya? Iya. Itu boleh rekam di itu juga ya, dari Queen. Di Queen, kita lihat, kita lihat. Kameranya yang bener, udah dekat ini. Udah. Tapi ini nggak ada lighting. Ini, sini. Oh, kita berapa kan? Hah? Itu, isi om. Kayaknya nggak tahu deh, ini juga belum setting. Yang itu agak gini. Apa? Coba hidup? Tadi hidup? Tuh? Cuma satu, boros banget kan? Udah, udah. Ayo. Kita ke butuh cek. Beda kan malam sama ini, dia lebih, padahal dia anjing penarik salju loh ya, tapi gen serigalanya lebih tinggi sih. Aku lagi cari-cari nih. Kamu nyari apa? Ngikutin mereka aja nih ya. Ini maunya kemana? Kalau lihat tuh, si itu udah mulai takut loh. Siapa namanya? Queen. Queen. Oh, ini udah mulai beda guys. Queen udah mulai takut, bener ya? Queen. Tuh, dia takut ya? Nah, tuh. Queen mau kemana, Queen? Nah, berhenti tuh, dia berhenti tuh.
Kenapa Queen? Ini belum begitu malam teman-teman sebenarnya sih. Ini waktu jam berapa Om? Sekarang udah pukul berapa? Jam berapa Om? Jam 10. Jam 10 ya Om? Kumaha Om? Pertama kali ikut. Enak enggak? Ini kira-kira Queen lagi kemana nih Om? Ngarahin kemana nih dia? Kenapa? Takut kenapa? Takut ya? Sesuatu yang ngeliat cuman dia nggak bisa. Iya. Kali. Kali. Dia belum lihat ini. Makanya hantu itu kadang-kadang kabur juga sih, gue ngeliat anjing sih sebenarnya. Mana pegang ya? Apa tuh? Anjing takut, hantu takut juga ya berarti. Ada beberapa memang yang jenis itu takut sama mereka nih. Makanya pernah dengar ini nggak? Kalau misalkan ada orang kena santet gitu ya, nanti hewan peliharaannya dulu yang mati biasanya. Karena kalau katanya sih peliharaannya itu melindungi dia. Cari nggak apa? Aneh nih rasanya. Tuh liatnya apa tuh? Lihat ya. Ada apa di situ? Coba kalau cari mau kesana. Cari sini cari. Lihat ke sana mah. Sini mana? Nih, duduk ini gimana? Tanahnya apa tuh, kalau turun? Itu yang turunnya pakai ya satu ini. Tanggung lah ya. Ini ngerokok dulu. Enggak, sambil ngerokok aja. Oh. Ayo masuk. Ayo, paman dulu. Ya, gue sentuh dulu. Sentuh dulu. Belakangnya
rapi amat sih. Kemarin gua udah cek enggak ada apa namanya? Enggak ada batu, enggak ada kaki. Banyak yang ngeliatin kita ya. Banyak ya. Maaf ya. Punten. Om, kita tertarik ke sana lagi, Om. Boleh, ayo. Din mau kemana? Kesini aja dulu nih, Om. Mana? Pandangan sih ke depan. Iya, pabriknya sih di sini. Pengemasan ini. Iya. Ya, pabrik tapioka begitu tuh menurut. Tapi kan pengemasan. Cari. Cari mau kemana Queen, gak boleh gelisah ya. Takut, Queen. No. Oh. Rame banget ya di sini ya. Banget sini nih. Oh, jalan ini. Coba jalan ini, ada enggak jalan ini? Ini belum mau air. Ini bekasnya kayaknya udah lama banget ya, Om ya. Iya. Di sini pun jarang ada yang masuk. 30 tahun terbang kalah ya. Berapa tahun? Kenapa? Di sini ya, diem. Om. Om. Dengar suara nggak? Mau lewat sini apa langsung ke belakang? Ke teping AOK-nya tuh, soalnya. Tempat produksi, kalau ke atas saya di sana sih, Om. Kayak buat produksi, kita jalan ke sebelah sini, atau kemarin ngusir apa itu. Yaudah. Nanti kita bahasnya nanti aja ya. Karena di sini tuh yang mau kita bahas itu ya, si Charlie ini dia akan berani ngelolong gak gitu. Jadi kita mau ke arah mana nih? Ke arah sini nih. Oh, arah sini. Nih nih, pintu ke sini. Keluar sini? Iya. Oh, kita mau keluar sini nih. Ayo. Ayo anjing duluan. Sini, Charlie. Charlie sih mesti mandi dulu apa sih? Mandi kembang ya. Otor langsung. Mandi kembang. Sini dulu. Pintunya di sini. Lewat mana sini kan? Iya, pintunya di situ. Mana? Depan. Ini Om, pintu ini bukan pintu. Enggak, beda. Beda. Mas kuat langsung. Mati lampunya. Habis. Ada lampu lagi.
yang di sini ya. Iya. Ini enggak begitu terang. Ini. Oh. Shit, man. Gue rasa sih ada ya, cuma nggak tahu kalau yang nonton bilang ada apa enggak. Ini kenapa kita rame-rame? Karena kita nggak mau nantang. Nggak cukup kan nantang. Di sini tempat produksi kayaknya dong. Kayaknya. Iya. Nah ini kayaknya kayak tempat kayak buat tepungnya di sini nih. Iya mungkin nih. Kalau buat untuk lebih... kayak sesi-sesi ngata kayak buat kemasannya mungkin di dalam ya Om ya. Kayaknya ya. Kalau di sini tuh lebih ke arah buat produksi. Mati. 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 Saya kelihatan jangan tetapi video. Bisa Om tuh kalau misalnya Om sorot ke sini aja. Bisa kok. Kalau nggak ambil kamera itu aja. Center lagi. Ya. Charlie ngeliat apa? Ada ya? Tuh lihat tuh Charlie tuh. Ada kan? Di depanmu? Ini gak mau habis baterai. Gak bisa nih, di tas sini dalam. Bentar. Satu-satu. Oke, yang ini. Ini ditutup Om. Ada. Ini, nanti dia pada jatuh saya Indomie dan si Om. Queen, Queen takut, takut ya? Mana ya? Iya, itu takut. Takut ya? Ada ya di belakangnya. Beda lo sama Charlie lo. Charlie tuh masih playful gitu. Kalau Queen sih takut. Jujur Om. Gak bohong ya? Mm-hmm. Tuh. Yang di belakangnya tuh ada nih, kenceng banget tuh. Ya ada si Queen tuh. Ada si Queen. Bukan si Queen, Charlie. Ya si Charlie. Charlie. Coba kita taruh itu dikit ya. Ayo, jalan yuk. Queen. Go. Tapi ya, yang lebih itu sih sudah sama ya. Yang kenceng ya. Enggak sekenceng yang jalan. Tapi ini dia ngikut Om, yang di dalam. Kenapa? Yang di dalam sana ngikut ke sini dia. Dia ngeliatin kita. Dia ngeliatin anjingnya. Masa dia ngeliatin anjingnya. Yuk, sini yuk. Charlie. Charlie ngeliat apa? Taruh Om. Charlie Om. Oh, takut Charlie. Takut ya? Takut langsung tahu sana ada langsung natap udah gitu nggak lama langsung balik langsung ngedown dia kena nggak gambarnya dapat insyaallah dapat ya diem basah itu Charlie haus oh tadi air minumnya di mobil basah tuh. Ayo jalan. Sini, tarik tapi takut. Ini berlumut banget nih guys. Udah lama banget jarang ada yang kesini. Ini kayaknya buat solokan. Bukan solokan, ini kayak pembuangan gitu. Dia takut kan. Kamu jalan ya? Buntutnya liat Om, Charlie Om. Dia turun dia. Udah mulai hidup nih. Oh, cukup pandai ya? Charlie. Aus dulu. Charlie. Gak mau dia. Mungkin ini kali pertama kali ya. Kali pertama nih ya. Tas dulu. Charlie. Tenang aja, gak usah takut.
Kenapa? Kenapa, Man? Licin. Dia takut ya? Win takut, Chani juga dia mulai takut nih. Gimana, Om? Queen kok kenapa takut, Om? Kayak ngedown gitu dia, Om. Hah? Nggak tahu kira-kira, Om. Itu udah upah karir tuh, jangan bisik. Kenapa? Takut ya di sana ada ya? Om? Kupingin YouTube ya? Aman kan? Aman. Gitu, gitu. Bener ini 100% takut. Takut Win. Win dari postur tubuhnya aja udah turun parah, Om. Tuh. Takut, udah banget. Hah? Belum tiga. Panas gak? Enggak, itu udah bakal itu aman tuh deh. Jadi pada panas guys. Mbak Dinda, sini dah. Jangan dilatin terus, Cok. Jangan dilatin. Ya lu ngerekamnya yang bener dong itu. Itu sabar itu cari. Ah, carinya. Bener enggak itu ngerekamnya? Ngerekam. Itu ngerekam. Dari tadi ini kalau tentang kamera enggak bener, caranya kita omelin ya, asli. Ngikutin terus kan. Gua maki-maki gua. Mending lu agak jauhan dikit. Ngerekamnya biar dia kena anjing semua ya. Enggak kelihatan, enggak dapat lighting-nya. Jadi kita mau kemana nih? Kira-kira mau enggak penelusuran di dalam kolam itu? Kolam mana? Yang nanti kita supaya hujan-hujan. Hmm. Itu menarik juga sih, Om. Jadi ini kali pertama kali ya. Jadi dia mungkin masih rada takut gitu loh. Belum au-au. Ah. Hah? Gua lihat tuh. Ada apa nih? Masih mau terus enggak? Dia berhenti sendiri, teman-teman. Tuh, dia kayak mau matiin sesuatu. Kosong ya, guys. Nah. Merang dia. Tuh, dia kayak merhatiin sesuatu ya. Kamu mau awu aja Chan. Tenang, papi bawa itu kok. Gedut. Papi bawa. Kamu awu aja. Dia mau ngawu tuh, dia mau ngawu. Mau takut. Dulunya langsung ke itu tuh, betul itu. Langsung turun banget. Langsung turun. Ya, itu apa? Ya, sini aja. Tadi dia lagi sini. Ini dia. Enggak, dia aja matiin lagi. Banyak kok. Tuh. Tuh, liatin terus ke situ. Tuh. Ada apa, sayang? Kamera gua buram ya? Coba Din, majuin Din. Ya, majuin. Berkata mau tawuran, majuin. Ya, enggak ya. Mau dia, enggak mau ya. Ayo, Kelly. Ada apa di situ? Tidak, jangan dipaksa. Man, coba majuin si Queen dulu, Man. Nah, sekarang si Queen yang masih berani nih. Nah, berhenti juga deh. Nah, kan, dia Queen maju, dia baru berani maju nih. Tuh. Ini ketakutan banget, Cion. Coba ada center yang bisa arah ke sana nggak? Kalau gue bilang lampu flash handphone nyalain dah. Nyalain dah lampu flash. Tapi kayaknya ini dah. Bang, ini dah. Ini aja. Kok keterangan ya? Enggak enak ya?
lebih baik jangan nyalon kuda nyalon adinya biar dan dia dapat momenin enak lah, kita fokus ke adinya aja dah. Tadi lagi masih merhatiin nih? Ini lu dari jauh aja nih, dari agak jauhan nih di kota nih. Nah, nggak dapet? Kita kena semua. Nggak dapet? Dapet nih, dapet. Ya udah. Lu kelas apa ya? Dia tuh penasaran ke arah sono, tapi gak berani. Jadi kita mau ke arah sini aja ya. Oke, jadi karena candinya tidak berani teman-teman, ya namanya juga masih anak-anak 6 bulan. Aku pun tuh gak berani loh. Pastiin batu-batu nih. Mau pop kah? Enggak. Atau ada sesuatu, Charlie? Isi tuh. Man. Mau kemana, Charlie? Hah? Pantun-pantun. Baterai handphone aman? Charlie udah mulai berani lagi ya, bunyi udah mulai ke atas lagi, megar lagi ya, Om. Enggak berani sih Charlie itu. Udah mulai megar lagi dia. Udah naik lagi nih. Udah mulai berani dia. Iya. Jadi kita deteksi hantu enggak usah pakai paranormal enggak bisa. Pakai buntut anjing. Pakai anjing. Jadi kalau dia udah merasa takut, kan anjingnya udah ketahuan tuh bututnya pasti ke bawah tuh. Mana? Oh, nah, ini turun lagi nih. Eh, nih. Nanti selesai ini, kami kasih minum ya. Duh, tapi gak mau makan ini. Queen. Tapi Queen mulai masih takut nih, Om. Om, yang gitu, Om. Yang di sana, ruangan. Ini jalan ke bawah tuh. Enggak, ini jalannya beda, Om. Jalan ke bawah yang tadi. Enggak, ini yang tadi. Tadi yang kita lewat sono muter no. Nah, kira-kira kalau kita masuk ke sini lewat mana ya? Enggak bisa. Jadi kan kolam air, coy. Gila, ada kadang mulu. Kolam air itu masuk situ kolam gitu. Ini yang panas. Nah, ini yang gua bilang pertama kali nih. Ini yang pertama kali masuk itu sini nih. Lagi. Good. Masih berarti ini. Coba masuk dulu. Masuk Din, coba Din. Enggak, itu mah netes. Ya lu kan bawa anjing, gua enggak. Tuh lihat tuh Charlie. Ya masukin aja. Gua bilang apa ya di sini tuh serem. Man, masukin si chest si Queen. Charlie udah pasti keluar enggak mau. Queen masih mau enggak? Oh, Queen masih bisa. Queen masih penasaran. Tapi bentar turun ya. Iya, kan si Queen masuk, Charlie masuk. Belum masuk, kayaknya masuk. Aduh. Tapi kayaknya kita mesti beli kalung satu lagi, Man, ya? Sama tali ya? Ini kita beli lagi deh. Soalnya jam Queen tuh gak berani dilepas. Lihat gak? Tuh, tadi kayak ada yang lambai-lambai tuh. Sudah situ deh. Asli. Gue sih nggak tahu ya vlog ini serunya di mana ya. Ada ya. Cuman gue sih seru aja lihat anjing gue tuh bisa mendeteksi walaupun dia belum au. Aja ke pojokan sini dong. Dari buntut ya. Om. Pojokan sini dah. Cari. Ayo coba sini. Ini pojokan sini. Charlie.
Niat dia. Dia nyamperin lo nyapa. Udah disapa sama dia. Pokoknya cari. Udah mulai biasa lagi tuh. Gak seperti kayak tadi ya? Iya. Ini dia berarti nih. Tadi pas sore tuh ini dia. Mulai takut lagi guys. Kira-kira kenapa nih Charlie? Nggak tahu sesuatu. Buntutnya udah mulai turun lagi ya. Ini kenapa dibikin gini? Gak apa-apa. Ya, gue kurang Pancaran tahu dah. Motor kali ini. Enggak, ini nggak mungkin motor. Karena di zaman dulu sulit motor kemungkinan. Bukan loh, sulit motor. Iya. 30 tahun kan? Terlalu bengong. Iya, 30 tahun. Enggak, ini maksudnya parkiran motor sini ya, Om. Oh iya, parkiran motor. Ini kamar mandi kan? Icin jatuh, fokus, jatuh. Hilang fokus. Mulai berani lagi cari. Gue mau ngajak solo lagi sekarang. Durasi kita udah berapa lama nih? Sama aja.